Harga emas bergerak mix pada hari Kamis 8 Oktober pagi karena harapan baru untuk stimulus Amerika Serikat menjaga emas tetap bertahan. Investor juga menanti data klaim pengangguran mingguan untuk lebih mengukur kesehatan ekonomi terbesar di dunia. Lansir Bloomberg pukul 11.05 waktu Indonesia bagian Barat, harga emas spot sedikit berubah pada $1,885.4, turun 0,13% dari penutupan sebelumnya. Sementara harga emas berjangka Amerika Serikat datar di $1,889.80. Sementara itu, indeks dolar stabil terhadap saingan setelah melemah semalam. Harga emas cenderung mendapat keuntungan dari langkah-langkah stimulus yang luas, karena secara luas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang. Inggris mengatakan pada hari Rabu ada peluang 66% dari kesepakatan perdagangan Brexit, tetapi berusaha menggunakan tenggat waktu Perdana Menteri Boris Johnson 15 Oktober untuk mempercepat negosiator blok tersebut menuju kesepakatan. Saham Asia mengikuti kenaikan Wall Street di tengah harapan baru untuk lebih banyak stimulus Amerika Serikat. Di tempat terpisah, harga perak stabil di $23.83 per ons troy. Platinum naik 0,1% menjadi $865.21. Dan palladium datar di $2,352.18.